Dengan ini, saya bagi pihak parti-parti komponen mempersilakan pengerusi Barisan Nasional merangkap Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohamed Najib Tun Abdul Razak bagi menyampaikan ucap pertama dan seterusnya merasmikan Konvensyen Barisan Nasional 2010. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana kita semua dapat berkumpul pada pagi ini di Dewan San Chun yang indah dalam penuh kesepakatan dengan kebulatan tekad dalam suasana yang begitu harmonis. Sesungguhnya perhimpunan pada hari ini membuktikan pada dunia bahawa sebagai anggota Parti Barisan Nasional dan sebagai rakyat Malaysia, we stand united, indivisible with one purpose. And that purpose is to build a better and brighter future for all Malaysians. Apa yang penting kepada kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, semua dapat berkumpul beramai-ramai tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang maupun gundah-gudah gulana terhadap keselamatan diri masing-masing. Ia sekaligus menjadikan telahan para prophets of doom and gloom yang telah meramal dan menunjukkan kemusnahan Malaysia selama ini oleh sebab faktor kepelbagaian kita terbukti salah sama sekali. Sesungguhnya, walau apa warna kulit kita, walau apa anutan kepercayaan kita, walau apapun taraf sosioekonomi, dari mana sekalipun berada, kita tetap teguh berpadu di bawah payung satu Malaysia. Ternyata pula, Malaysia telah dikurniakan dengan segala nikmat dan kedamaian sehingga kita mampu berjalan sejauh ini. Dalam keadaan banyak negara majmuk lain di dunia ditandai dengan bermacam krisis dan konflik, jalan yang dilalui Malaysia jelas istimewa. Kita telah merintis jalan yang panjang dan berjaya menguruskan kepelbagaian yang ada dengan begitu baik sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan terbesar kita adalah menukarkan kerumitan pelbagai yang wujud atau a potential Achilles heel kepada kelebihan persaingan atau competitive advantage. Di sini, sama ada kita sedar atau tidak, ia bukanlah pencapaian yang kecil maupun lazim. Sebaliknya, adalah satu pencapaian yang amat signifikan serta begitu monumental dalam sejarah pembikinan Malaysia. Pendek kata, kejayaan ini begitu mengagumkan kerana kita tidak mengambil jalan mudah, mengamalkan kaedah kawah pelakuran atau melting pot dalam membina sebuah negara di mana perbezaan yang wujud terpaksa dikorbankan, manakala identiti tunggal perlu pula dicipta. Bagaimana kita tidak pernah berusaha melenyapkan mana-mana budaya, tidak juga pernah cuba menukar asal-usul sesiapa. Hatta sampai sekarang ini, masing-masing bebas mengekalkan jati diri. Misalnya, kalau nama Sami Ben tak payah tukar jadi Suhani atau Sazani. Kalau
Chua Soi Lek. Tak payah tukar dari Saleh, Soud atau Ayub. Kalau John Ambrose lah, tak payah jadi Johan Ambrose. Sehinggakan orang asli sekalipun bebas mengekalkan identiti mereka. Bahkan kita harus berbangga bahwa kita satu-satu negara di dunia membenarkan kewujudan sekolah jenis kebangsaan yang mengekalkan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa. Ini jelas memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia bukan setakat tolong terhadap kemajmukan, malah kita sesungguhnya melangkah setahap lagi dengan meraihkan kepelbagaian itu. Kita telah memilih jalan yang wajar dengan mengaplikasi kaedah integrasi di mana perbezaan yang unik digabungkan dalam sebuah keluarga besar, saling mengokoh dan menyokong, bukannya untuk memusnahkan identiti mana-mana bangsa atau kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, pagi ini, sekali lagi setelah konvensyen lalu pada tahun 1945, perwakilan 13 buah parti komponen dari kesemua 13 negeri dan wilayah persekutuan seluruh Malaysia duduk berhimpun, terdiri daripada pelbagai kaum dan keturunan berkumpul dengan satu tekad, satu hati dan satu matlamat, yakni memastikan kesejahteraan rakyat didahulukan. Tambahan pula, konvensyen kali ini berlangsung di Wisma MCA sebagai satu tanda lebih daripada simbolik bahawa kita ada kongsi rakan, kongsi saksama dalam melakukan khidmat bakti kepada kita. Indeed, we are committed partners in our endeavour to serve the Malaysian people. Kata orang, we stand on the shoulder of giants. Bapak-bapak kita selaku para pendahulu, mereka telah merintis warisan paling agung, yakni mekanisme perkongsian kuasa dan kerjasama politik antara kaum yang telah terbukti paling berkesan, paling praktikal dan kekal merentasi masa. Sudah barang pasti pendahulu-pendahulu kita adalah political geniuses yang berwawasan. Mereka telah berjaya mengatasi muslihat dan helah penjajah Inggris dengan dasar pecah perintahnya. Secara sedar atau tidak, sepanjang tempoh penjajahan, rakyatlah diasingkan mengikut kaum dari segi tempat tinggal, jenis pekerjaan dan aliran pelajaran secara halus. Matlamat penjajah sebenar adalah agar perbezaan ini akan akhirnya menyebabkan semua kaum terpaksa bergantung kepada mereka sebagai kononnya the impartial referee. Jadinya, pada waktu itu, pemimpin seperti Allahyarham Dato' On menyedari hakikat dan cuba mengatasinya dengan membuka keahlian UMNO kepada pelbagai kaum. Namun percubaan pertama tersebut dan kemudiannya pula melalui Parti Kemerdekaan Tanah Melayu, yakni IMP, yang dipimpinnya juga tidak berjaya. Lalu menyedari bahawa rakyat belum bersedia menerima sebuah parti yang bersifat pelbagai kaum, tetapi mengisapi bahawa inilah jalan ke hadapan untuk mencapai kemerdekaan dan membina masa depan yang lebih baik, maka mereka telah mencipta satu kaedah kerjasama politik perkongsian kuasa melalui konsep parti perikatan yang sangat unik dengan mengambil kira persekitaran dan realiti yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, jika diimbau peristiwa lalu, benih-benih perikatan ini telah bermula melalui kerjasama UMNO dan MCA semasa pemilihan Majlis Bandaran Kuala Lumpur pada tahun 1952. Perikatan kedua-dua parti ini telah berjaya memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan.
Kerjasama ini kemudiannya telah diperluaskan ke peringkat nasional melalui penyertaan MIC pada tahun 1954 bagi menghadapi pemilihan Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun berikutnya. Seperti pucuk dicita ulang mendatang, kaedah kerjasama politik dan perkongsian kuasa antara kaum melalui kerjasama antara tiga parti UMNO, MCA dan MIC ini telah diterima rakyat terbanyak apabila Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kursi yang dipertandingkan dalam pilihan raya tahun 1955. Seterusnya, konsep dan keanggotaan Parti Perikatan ditambah baik selepas tragedi 13 Mei 1969 apabila pintu keahliannya dibuka kepada parti-parti yang sebelum ini berada di luar. Malah ada parti-parti yang dahulunya sebagai pembangkang telah mengiktiraf dan milih jalan ke arah kesatuan nasional. Ini kerana mereka mempercayai bahawa masa depan negara yang terjamin hanya mampu dibela oleh barisan nasional. Selanjutnya, barisan nasional juga mengembangkan keanggotaan kepada parti-parti di Sabah dan Sarawak sekaligus menjelmakan era baru integrasi kebangsaan apabila barisan nasional menjadi jambatan politik yang merantau jauh merentasi Laut Cina Selatan. Tuan-tuan dan puan, berbanding pilihan raya umum 2008, barisan nasional yang cuba dimomok-momok sebagai sudah suram, alhamdulillah kini nampaknya semakin hari sudah semakin pulih. Begitulah episod merampas kembali kerusi Parlimen Ulu Selangor dan Dewan Undangan Negeri Garas telah meraih kemenangan besar. Serentak dengan itu, kejayaan mengangkalkan kerusi Parlimen Batu Safi mengalami majoriti hampir sekali ganda menunjukkan sokongan rakyat kepada kita telah berputih dan mekar kembali. Justru tahniah dan syabas diucapkan kepada semua yang telah membantu kita mencapai kejayaan manis semasa pilihan raya kecil tersebut. Jelaskan ini adalah kejayaan semua pihak, kemenangan demi kemenangan milik kita bersama. Kata-kata tersohor orang Iban, lagi hidup lagi melawan, selagi hidup selagi itu kita berjuang. Kata orang Bajau di Sabah pula, mangan niak mangan asal kurung-kurung. Maksudnya makan atau tidak makan, asal kita masih hidup bersama-sama. Pastinya mengambil semangat itu sama ada dalam susah atau senang, suka atau duka, kita masih tetap